dan cabenya ini harus agak sedikit menjauh. Nah, ini yang mau kita tumis ya bumbunya. Kita tumis. Ini mega ya. Banyak kecombrang ya di daerah sini ya. Betul. Kalau orang Sunda biasanya bilang honje. Honje. Kalau di sini kecombrang. Kecombrang. Alright, dengan bunga kecombrang kita mau buat ayam bakar kecombrang. Oh, sama tuh. Nanti ada kecombrang dan mangga salsanya. Tuh. Jadi kita mulai halusin dulu ya bumbunya. Ya. Ini saya siapkan blender. Biar mudah dan cepat kita pakai blender. Tapi tetap ada yang perlu dipotong-potong. Oke, yang mana? Seperti lengkuas. Lengkuas dipotong aja biar nanti mudah menghaluskannya. Menghaluskan. Jahenya ini sekitar satu ruas jari ya, jahenya masuk. Terus saya tambahkan juga kemiri. Mungkin 5 butir kemiri, ya. Kunyit. Oh, kunyit. Dipotong ya. Iya, kunyitnya juga seperti ini kita potong. Kunyitnya juga satu ruas. Ya. Nah, cabenya mungkin kita pakai cabai keriting ya. Kita potongnya gini aja, Ibu. Oh, gitu aja. Oke. Nah, semua ini dipotong nih ya. Iya, boleh deh. Biar banyak ya cabenya. Biar, ya. Biar pedes ya, Bu ya. Iya. Bawang putihnya sekitar 4. Bawang merahnya biar dia kerasa, kita pakai sekitar 8 butir. 8. Oh, terasi, terasi. Jangan lupa terasi. Kita taruh 2 deh, biar kerasa ya terasinya. Ya. Kasih sedikit liquid, kalau kita pakai blender biar dia halus. Okay. Kita halus. Aroma terasi dan cabenya ini harus agak sedikit menjauh. Nah, ini yang mau kita tumis ya bumbunya. Kita tumis. Kita tunggu panas sebentar. Dan buahnya nih pemirsa, kan dia ada bunganya, bunga kecombrang. Ini yang bunga kecombrang, nanti mau kita rajang untuk yang salsa. Tapi kalau untuk ayam bakar kita pakai buahnya, tinggal kita belah 2 aja deh biar dia keluar rasanya. Jadi bumbu yang tadi sudah kita haluskan tuh kita tumis. Wow. Sama tolong geprekin serai, daun jeruk purut biar wangi, sama serainya juga masuk. Sekarang honje atau kecombrang, kecombrang. Buah kecombrang ya. Garamnya nggak apa-apa, agak banyak karena nanti ini kan mau kita mau ngungkep ayam ya. Ya, jadi kita mau bumbunya kerasa. Memang kelihatannya banyak tadi garam sama ladanya, but no problem. Ayam, ini yang paha ayam. Oke. Alright, sama kita tambahkan kaldu. Gula Jawanya ya, masukkan ya. Gula Jawanya boleh deh, okay. Kita masukin juga. Ya, biar dia ada manisnya. Ya. Sebelum saya tutup, saya masukin dulu lokionya. Iya, ini lokio. Bawang Medan ya kita bilangnya ya. Ini ujungnya mau saya buang. Potong sama akarnya. Langsung aja kita masukin. Kita tutup, nanti kalau dia sudah mulai mateng baru kita balik. Ya, setengah matang. Nah, ini kita ungkep dulu. Ini saya mau masukin jeruk nipis ya. Sama mungkin bunga kecombrangnya, enak juga ya Bu ya? Boleh, enak, enak sekali ini. Iya, biar dia lebih tambah wangi. Wangi. Benar. Biar wanginya keluar. Benar. Jadi perasan jeruk nipis ya.